aku lagi di The Sunan Hotel. Cuman aku ambilnya dikit aja, nggak kalap kayak mereka semua. Nih, nggak liatin siapa mereka. Tuh. Ya, kita sidik kayak ada klasik. 50.000 subscribe. Nganakan TV. 53. Kamu enggak? 53. Ya naik terus dia. Aku ambil kiwi. Kiwi itu minuman herbal bermanfaat untuk kain hal. Sebel sepatu. Kuwi semir ireng iki minuman yo mangsane. Yo ning botol sediane kiwi nggo nyemir sepatu. Bismillahirrahmanirrahim ndonga aja. Enak. Oke. Ora nek sendok. Sik nyimak sendok sik ya. Wis sendok warah to, Pak? Hah? ini kentang. Aku pakai dikasih itu gagal terus sih. Pintu. Cek ini pintu. Sampai sana ya aku sih. Kenapa masalahmu? Ya, gambarnya gak anu. Gambarnya kurang jari sih. Bisa nggak sebenarnya diblokir loh? Kan apa sih ngomong? Dia scan, aku di foto. Justru scan malah lewat. Malu ya. Gue yang mau scan, gue jelas. Ini mau foto, kilatannya gue lagi nombor. Sing kedua scan kamu. Gitu kan? Terus kamu sih mau juga gede-gede. Aduh, brightnya aja, cilik no. Gue sih, itu sampai tak edit. Aku tak foto, pengen perlu lah berhasil blokir. Aku akhirnya komunikasi saja, gue tak scan lagi. Nggak tahu sampai. Nggak jelas. Nah, saya yuk. Simeng ngomong. Simeng ngomong. Jelas. Cetakannya wis kurang apik. Proses ya. Jakarta tapi. Stok koyo. Proses. Enggak. Ini enggak tak bisa. Ini rapi. Ayo, kencang mungkin aku pindah dari KTP ku anyar. KTP anyar mungkin jadi sok celing. Kalau anyar kan nyaman, pen. Kalau kadang ada. Tapi dia tak bebane kono. Sabar. Stop dispenduk. Ono sim no. Oh sim. Di kafe solo aku iso gak set. Jadi dhewe. Njak kok kuliah. Cucu capek lah anu salah nanya kok. Kerekam loh. Jadi dia bawa ning kono. Ya wis. Ora mangan iki kok kene. Minta po kene, enggak iso mangan iki. Ora ngono iki tetep. Ora. Kuwi ra sampean. Nek normal yo ora iso. Kentang ya. Potato iki kentang ya, Mas. Satu itu. Siapa tak terus kena amse, bin enak. Nanti tak sedar. Tak sedar tak nikmati. Kayak mereka wes sing wedok kalap kalap wes nggak kaku. Yang ini banyak tuh loh, totalnya. Iya mbak. Mbak, untuk siapa? Yang banyak diminati apa mbak? Diminati kita untuk menu tradisionalnya. Kan kebanyakan tamu-tamu dari luar kota. Apa misalnya? Itu ada cabuk rambak. Oh. Pecel deso, terus ada jamu gendong. Tiap Sabtu Minggu kita ada jamu gendong. Sak bakule gendongnya. Iya, sak bakule gendongnya. Iya. Sak bakule digawang aku gendong gendong. Sak bakule gendongnya itu datang di pojokan situ, nanti banyak peminatnya juga. Selain menu western juga kan. Kita, menu western itu gimana? Menu western itu menu. Kalau ya. Jelas no. Menu yang ini, ya. Menu yang menu-menu Eropa seperti itu. Menu ada sandwich, Eropa, ya. Ada koko krans, ada pasta seperti itu. Kemudian ada menu Indonesia, kemudian ada menu tradisional. Mbak, selama pandemi di resto apa yang dilakukan? Selama pandemi kita melakukan banyak
new normal ya, kegiatan new normal selain untuk meja-meja kita kasih batas pembatas jika akrilik seperti ini, seperti ini ada akriliknya. Untuk tamu-tamu juga di depan kita sediakan sarung tangan plastik. Ini tadi nggak bawa, nggak pakai ya. Jadi kita sarung tangan plastik. Jadi kalau megang apa-apa pakai sarung tangan plastik itu. Seperti itu, jadi tidak saling bergantian sesama tamu, itu untuk menghindari penyebaran COVID. Seperti itu, untuk jaga jarak juga, kita juga jaga jarak, nggak boleh terlalu, nah ini nggak apa-apa, ini media nggak apa-apa ini. Untuk tamu-tamu juga kita kasih jaga jarak untuk meja kursinya, seperti itu. Mbak, setiap hari itu menu-menu ganti-ganti terus? Menu-menu berganti tiap harinya. Tapi menurut kita apa? Ada 100 lebih menu. Oh, iya. Pantesan, kok ini kok apa yang ngantin tak ilmu kalah-kalah. Tiap pagi kita ada, tiap pagi kita berganti-ganti dengan menu yang berbeda-beda. Oh. Tapi untuk menu tradisionalnya tetap ya. Untuk satu minggu itu cuma jamu gendong aja yang satu minggu. Untuk menu tradisionalnya tetap tiap hari. Cabuk rambak, pecel deso, terus ada nasi liwet, terus kacang godok, apa itu pisang godok itu ada semua. Seperti itu. Jadi tamu-tamu kalau kesini rindu masakan tradisional, silakan datang ke Sunan dengan berbagai macam. Ini Mbak Tika bekas. Ya. Ini Humas ya Mbak ya. Iya. Mana kamu mau Humas? Humas. Humas. PR. Ini keren Mbak Tika, ini keren ya. Nah, apa itu gak sangat sama. Bersahabat dengan semuanya orang beda-beda. Iya yes. Harus dong. Cantik, baik hati, ya Allah. Dan tidak sombong. Aduh, kita kemana ini rasanya. Sudah, monggo dilanjut, Mas. Silakan mencoba hidangan yang lain. Oke. Ini ya, ini penting gini.